Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah Aidada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini Bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwani rahimakumullah wa Selamat bergabung kembali Dalam kajian Orang Bijak Berkata Orang Bijak Berkata Sebelum melanjutkan kajian, saya ingin mengingatkan nanti maghrib kita masuk malam nisfu Sya'ban. Jangan lupa banyak berdoa ya banyak mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala karena di malam nisfu Sya'ban Allah Taala memberikan ampunan yang tak terkira melebihi hari-hari yang lain sepanjang tahun. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat. Silahkan nanti dipelajari tentang kemuliaan malam nisbu Syaban. Pada episode ini kita akan e, menyampaikan nasihat Yang pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Dauri Dalam kitab Naswahil Ibad ya Dalam kitab Naswahil Ibad Yaitu tentang penyebab iblis celaka Jadi ada lima hal yang menyebabkan iblis celaka Kenapa dikatakan iblis celaka Berarti sebelumnya iblis tidak celaka Sebelumnya iblis berada dalam kelompok malaikat, berjuang bersama malaikat. Ya, atau mungkin bahkan iblis di barisan yang depan ya, bersama malah malaikat membasmi mereka yang durjana di muka bumi sebelum kehidupan manusia. Tetapi setelah Allah taala menciptakan manusia yaitu Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, malaikat tunduk pada Allah taala sujud. Tapi iblis menolak, dan akhirnya dilaknat. Nah, kenapa iblis dilaknat, menolak, dan kenapa akhirnya dilaknat? Kenapa menjadi celaka selama-lamanya? Yang pertama adalah ia tidak mengakui dosanya. Jadi, saat iblis itu suruh sujud pada Nabi Adam dan tidak mau, iblis tidak mengakui kesalahannya segera. Saya bersalah, saya berdosa, minta ampun Ya Allah, tidak melakukan itu. Justru menjawab, "Engkau ciptakan Adam dari tanah, engkau ciptakan Aku dari api." api lebih mulia dari tanah. Iblis mencari alasan, ya, mencari pembenaran untuk kesalahannya. Mencari pembenaran untuk pembangkangannya. Inilah yang membuat Allah Ta'ala marah. Membuat Allah Ta'ala melaknat Iblis, menjauhkan dari rahmatnya selama-lamanya. Tidak mengakui dosanya, justru mencari alasan dan pembenaran. Otomatis, karena tidak mengakui dosanya, mencari pembenaran, maka timbul kesalahan yang kedua tidak pernah menyesalinya. Ya, iblis tidak pernah menyesali kesalahannya itu, membangkang pada Allah Ta'ala dan membuat alasan-alasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, iblis tidak mencela dirinya. Celaka aku, aku orang yang dolim, tidak pernah. Dia merasa, ya baik-baik saja, saya nggak bersalah. Saya lebih mulia kok, saya lebih hebat, saya sudah berjuang sekian lama. Adam belum pernah berbuat apa-apa, saya lebih mulia. Sombong iblis, tidak pernah menyesalinya dan iblis tidak pernah mencela dirinya. Tiga hal sudah. Yang keempat, tidak mau bertobat. Enggak mau bertobat. Jadi kalau yang pertama tadi dia tidak mengakui dosanya. Mengakui dosa itu langkah awal menuju tobat. Kemudian dia tidak menyesalinya. Yang ketiga, tidak mencela dirinya. Yang keempat, tidak mau bertobat. Benar-benar merasa tidak pernah berbuat salah. Sehingga tidak mau bertobat. Dan yang kelima, berputus asa dari rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi Iblis merasa, gak mungkin saya diampuni Allah, gak mungkin Allah memaafkan saya, dia berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak ada sejarahnya Iblis minta maaf, minta ampun dan bertobat. Sementara Nabi Adam alaihissalam, beliau alaihissalam kakek kita, berbuat kesalahan saat memakan buah khuldi. Ya saat, saat memakan buah, buah khuldi. Sementara Allah Ta'ala melarang memakan buah khuldi. Tapi Nabi Adam kemudian hidup bahagia. Akhirnya hidup bahagia, dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dimasukkan ke dalam surga, diberi cucuk yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Adam mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa ini? Karena Nabi Adam melakukan lima hal saat berbuat kesalahan. Yang pertama, segera beliau mengakui kesalahannya. Beliau mengakui kesalahannya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, dhaqa, mencicipi. Jadi begitu mencicipi sadar ini sah, salah. Nabi Adam mengakui kesalahannya. Yang kedua menyesalinya. Dikatakan Nabi Adam itu menangis ratusan tahun saudara-saudara. Menyesalinya. Nabi Adam A.S. menyesali kesalahannya tersebut kemudian men men mencela dirinya. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nabi Adam mencela dirinya Rabbana anfusana. Ya Allah, aku adalah orang yang menzalimi diriku sendiri. Daulamna anfusana, gak menyalahkan orang lain, dia salahkan dirinya, dia celah dirinya. Kemudian yang keempat, segera bertobat pada Allah Taala, minta ampun pada Allah Taala. Rabbana anfusana, wa in lam taghfir lana. Ini minta ampun, ya Allah kalau Engkau tidak ampuni kami ya Rob, ya kalau Engkau enggak ampuni, kami artinya segera minta ampun, mengakui kesalahan, tidak ingin mengulanginya dan segera minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segera bertobat kepada Allah. Yang kelima. Nabi Adam AS tidak pernah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lana minal khasirin. Kalau engkau tidak rahmati kami ya Allah, maka kami sungguh masuk dalam kelompok orang-orang yang betul-betul merugi. Artinya Nabi Adam terus minta rahmatnya Allah Ta'ala, mengejar rahmatnya Allah. Apapun dilakukan sampai akhirnya Allah memberikan ampunannya, memberikan rahmatnya ketika Nabi Adam as membaca doa tersebut dan bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam wa tawasul dengan Rasulullah ya Allah dengan berkat nama Muhammad sallallahu maka ampunilah dosa dan kesalahanku maka Allah taala mengampuni Nabi Adam as salam. rahimakumullah. Setiap orang dari kita berbuat salah. Setiap orang dari kita punya dosa. Dan nanti malam adalah malam nisfu syaban. Jangan kita menjadi iblis. Jangan kita tiru iblis. Kita tiru kakek kita Adam alaihissalam dengan kita betul-betul minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengejar rahmatnya Allah. Siapa takut dari corona, dia lari menghindari corona. Tapi kalau takut kepada Allah taala, dia mengejar Allah Subhanahu wa taala, mendatangi Allah dengan banyak salat, zikir, qiraatul Quran, solawat, istighfar, apapun itu amal soleh dilakukan agar mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu ta'ala semoga Allah Taala mengampuni kita semua dan berikan kita kemuliaan dunia dan akhirat. Ikhwani rahimakumullah. Segedar info, sebagaimana sudah saya share, ya, insya Allah tanggal 24 April saya wajib melunaskan hutang tanah majelis yang kita bangun untuk asrama santri. Udah selesai pembangunannya, tetapi tanahnya belum lunas. Maka yang ingin ikut andil karena waktu yang tersisa hanya kurang lebih 16 hari, yang ingin ikut andil bisa transfer ke nomor rekening yang sudah saya share ya di layar monitor ini di channel YouTube saya ataupun di pesan-pesan yang saya share, share lewat WhatsApp dan media sosial lainnya. Saya ucapkan jazakumullah khairan dan minta maaf atas semua WA yang masuk yang belum sempat saya jawab atau mungkin bahkan tidak sempat saya balas. Bukan saya tidak mau, tapi karena keterbatasan waktu dan tenaga saya untuk membalas ya puluhan ribu WhatsApp yang yang masuk. Mudah-mudahan menjadi maklum dan saya doakan Semoga Allah Ta'ala memberkati kita semua, membalas kebaikan Anda dalam bentuk apapun, doa, bantu share, transfer, dengan ampunan, rahmat, limpahan karunia dunia hingga akhirat, dan kemudahan dalam kehidupan, dunia maupun akhirat, dan dijauhkan dari segala bala, bencana, wabah, musibah, segala macam penyakit, dan segala hal yang tidak menyenangkan dunia akhirat, dengan berkat Nabi Muhammad SAW, dan berkat orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, dan sudahnya saya ucapkan jazakumullah khairan kathira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh